The collaboration between Catcher and Bunny. So, Bapak Ibu, mari kita dengarkan dari Bapak Profesor Dr. Igede Arya Sudiarta. Untuk waktu kami persilakan Bapak. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, namo buddhaya. And good afternoon, ladies and gentlemen, especially Council Regional President of ASEAN, Korea and Taiwan, Mr. Klaus. Thank you so much. And also, yang saya hormati, Capture Indonesian Managing Director, Bapak, dan juga teman-teman kepala perangkat daerah yang berkesempatan hadir, para awak media dan seluruh peserta press conference yang saya hormati. Ini luar biasa ya, press conference-nya ada tarian segala gitu. Jadi ini dirancang oleh teman-teman dari Culture. Thank you so much for this event, very amazing event today. Jadi Ibu dan Bapak, pertama tentu mewakili pemerintah Provinsi Bali, saya kebetulan diberi amanat untuk mengelola Monumen Perjuangan Rakyat Bali Banjir Sandi ini, mengucapkan terima kasih kepada Kecel ya, karena memang selama ini kita sudah berupaya untuk melakukan perawatan yang baik. Dan monumen ini sekarang sudah berusia 23 tahun karena selesai dibangun tahun 2001. Kemudian tahun 2003 itu diresmikan, tahun 2004 itu mulai dibuka untuk umum. Jadi selama 23 tahun itu memang tidak pernah ada perawatan yang maksimal tentang monumen ini. Nah, kebetulan beberapa waktu yang lalu Kecer menawarkan diri. Mereka sudah presentasi di hadapan kami. Jadi mereka punya pengalaman, punya expertnya, kemudian punya pengalaman, punya tenaganya, punya alatnya yang selagi sebentar akan dipamerkan ya. Jadi kita tentu mengucapkan terima kasih banyak kepada Kecer karena setelah membantu kita akan melakukan perawatan. Bayangin selama 23 tahun tidak pernah dirawat dengan bagus. Hanya perawatan-perawatan permukaan saja. Tapi hari ini, beberapa hari yang lalu sudah mulai, sebelum peskatan Bali malah sudah mulai, hanya jeda dua kali ya, yaitu geladi dan pembukaan peskatan Bali. Ini akan lanjut nanti tanggal 26 Juni kita akan lihat hasilnya semua. Jadi saya sudah melapor juga kepada Bapak Gubernur dan beliau menyambut baik dan mengucapkan rasa syukur dan berterima kasih kepada Kecer yang sudah membantu kita melalui program CSR-nya mereka. Memang ini mulai kita galang di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini, karena sebentar lagi juga lapangan Renon ini akan segera kita tata, dan juga kita mengharapkan bantuan dari CSR. Jadi sudah ada sekarang namanya Forum TJSL, Tanggung Jawab Sosial Responsibility, dari beberapa perusahaan, berbagai bank, berbagai perusahaan yang ada di Bali yang sudah terkumpul menjadi satu, nanti siap untuk membantu paling tidak jogging track itu kan tahun ini akan segera kita lanjutkan. Tentu hal-hal semacam ini terus kita galakkan. Sebagaimana ketahui, kita menghargai perusahaan-perusahaan yang besar yang sudah memiliki rasa tanggung jawab terhadap program-program dan juga monumen-monumen milik pemerintah.